Ultraman cantik mempunyai anak kembar. Pada suatu hari, Ultraman cantik sedang melihat iklan pembuatan robot anak-anak Ultraman. Ultraman cantik merasa tertarik dengan iklan itu. "Membuat robot anak," kata Ultraman cantik. "Coba aku lihat, iklan ini sangat bagus. Aku bisa memiliki sebuah robot anak. Aku akan membelinya agar aku tidak kesepian di rumah. Baiklah, aku akan ambil uang di ATM dulu. Harga kapsul pembuat robot ini 1 miliar. Yes, ayo kita buat." Pergi ke ATM. Jadi kita langsung pergi ke ATM, cuy. ATM. Oke, langsung. Waduh, mobilnya pink dong, cuy. Keren banget. Mobilnya pink gitu. Atas. Walaupun mobil kita pink, kita harus tetap barbar ya, cuy. Mana ATM-nya? Mana ATM-nya? Aku ingin segera ke ATM. ATM, di mana kau ATM? ATM. Cepat ATM, di mana ATM? Itu di situ, cuy, ATM-nya, cuy. Aduh. Oh. Cepat, cuy, ayo, cuy. Oke, nah itu dia ATM-nya. Nice to ATM. Wah, agak rame juga ya ATM-nya. Tapi untungnya udah pada selesai. Waktunya mengambil uang. Yeay. Akhirnya Ultraman cantik mengambil uang. Tapi saat kembali ke parkiran, sudah ada begal, yaitu Ultraman Carmilla. Aduh, ada Ultraman Carmilla, cuy. Serahkan uangmu, cantik. Serahkan? Tidak akan, Carmilla. Aku tidak akan menyerahkannya. Kau mau melawan ya? Aku sudah lebih kuat, Carmilla. Sudah lebih kuat, dan aku akan mengalahkanmu. Maju kau. Kalahkan Carmilla. Oke, cuy, kita kalahkan Carmilla, cuy. Carmilla ini musuhnya Ultraman cantik dari SD ya, cuy. Ya, musuhnya. Aduh, aku gak punya senjata lagi. Aku tahu, aku ada satu cara, cuy. Hei, pokoknya kau cantik. Kau harus tahu ini, Carmilla. Boom. Rasakan serangan combo. Boom. Renyek-renyek, langsung kalah dia. Super cantik kasen. Wah, Carmilla menghilang. Rasakan itu. Aku berhasil mengalahkanmu, Carmilla. Sekarang aku akan ke tokonya, Capsule Corp. Pergi ke Capsule Corp. Mana, cuy, mobilku, cuy? Aku akan pergi ke Capsule Corp dulu, cuy. Boy, ayo kita langsung pergi ke Capsule Corp. Di mana kau, Capsule Corp? Kecil, langsung aja kita ke Capsule Corp, cuy. Dengan kecepatan kilat ya, cuy. Oh, di sini Capsule Corp-nya. Baiklah. Langsung gas, OTW. Wow, Ultraman cantik barbar juga ya, cuy. Tapi aku punya satu cara, cuy. Coba aku akan pakai cara kayak gini, bisa nggak? Langsung sampai Capsule Corp, cuy. Yeah, langsung sampai Capsule Corp. Wah, jadi ini ya tempatnya. Hey, kau anak muda. Namaku Fuma, asisten Ultraman Hikari. Aku beli robot kapsulnya, akan kugunakan nanti ya. Boleh, kalau itu memang maumu.
Baiklah, harga kapsul ini 1 miliar lur Tamai cantik. Apa kau memiliki uang segitu? Dan kamu akan mendapatkan robot anak-anak itu. Mana? Sekarang selesaikan pembayarannya dulu ya. Pergi ke kasir. Oke cuy, langsung kita pergi ke kasir cuy. Pergi ke kasir. Hap. Ini uangnya pak. Makasih bu. Barang akan kami kirim 1 jam lagi ya, oke? Ibu bisa tunggu di rumah dulu ya. Baiklah, baiklah. Ini uangnya. Akhirnya Ultraman Cantik pun pulang. 1 jam kemudian, Ultraman Cantik pulang dan akhirnya paket pun datang. Ultraman Cantik pun akan memasang alat itu. Wah, ini alatnya cuy. Baik, aku sudah mengikuti petunjuknya. Tinggal nyalakan. 1, 2, 3. Duh, kok gak terjadi apa-apa sih? Daya kurang, membutuhkan lebih banyak android. Membutuhkan lebih banyak android. Masukkan lebih banyak android. Android, android. Oh, harus tangkap android dulu ya. Oke, oke, baiklah, baiklah. Kekuatan teleportasi. Cing. Wah, dia menghilang cing, Ultraman Cantik. Ultraman Cantik pun menemukan android berjumlah 3. Mau apa kau kemari, ha? Mau apa kau kemari? Mengambil kalian. Hahaha. Langsung kita kita pakai ini cuy. Pakai waduh ini lama ini cuy. Wah, walaupun kita pakai palu kayak gini tapi tetap lama kayaknya. Oh enggak lama. Oke udah 1 kalah. Tinggal 2 lagi. Ayo sini kawan android. Ayo sini kawan android. 1 2 3. 1. Sini kawan android. Sini kawan android. Sini kawan android. Sini kau. Hap. Mau ke mana kawan android? Rasakan itu. Rasakan itu. Rasakan itu. Rasakan. Waduh. Wah. Lama banget gak kena-kena. Oke, udah kena 1 cuy. Bagus. 1 2 3 4 5. 1 2. Ini mainan ya cuy. Ini palu mainan jadi gak sakit cuy. Kalau palu beneran ya sakit cuy. Palu mainan jadi gak begitu sakit. Hap. Hap. Aduh gak kena terus cuy terakhirannya. Dia bisa nangkis cuy. Oh rasakan itu. Rasakan itu. 1 2 3. Aku sudah mendapat 3 baterainya. Baiklah, waktunya pulang. Sricing. Teleportasi. Masukkan 3 android. Masukkan 3 android cuy dengan baterai cuy. Ayo. Mulai penciptaan dalam 3 2 1. Berhasil. Akhirnya muncul 2 Ultraman anak. Ring, wah ya cuy muncul 2 Ultraman merah dan pink. Ibu, ibu, ibu. Kalian memanggilku ibu. Ah, terima kasih ya. Kami sayang ibu. Betul, betul bu. Walaupun kalian robot, tapi aku suka. Galaktron pun muncul. Serahkan anak-anak itu. Mereka akan kujadikan pasukanku, Ultraman Cantik. Tidak akan. Ayo anak-anak. Kalahkan Galaktron. Cuy, kita kalahkan Galaktron langsung cuy. Ayo kita kalahkan Galaktron cuy. Kita bisa mengalahkan Galaktron. Oh Galaktron. Oh. 1 2. Enggak kena-kena cuy dia cuy. Ah, udah terbocok dia. Mau kemana lagi kau? Waduh, malah ngenai anakku sendiri cuy. Ayo nak, kita pukulin Galaktron ini nak. Wah itu anakmu yang kau pukul Ultraman Cantik. Oh, kena dia cuy, rasakan. Akhirnya Ultraman Cantik menang bersama anak-anaknya. Dan anaknya diberi nama Pink dan Merah. Mereka pun hidup bersama.
Tamat. Ya udah cikin aja, jangan lupa tekan subscribe dan instagram kalian. Bila jangan lupa untuk panjang di sekolah. Bye, sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah.